Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan detik waktunya, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya pada hari ini adalah bertujuan untuk menyampaikan sebuah modul syarahan yang bertajuk Norma Baharu dalam Menangani Wabak COVID-19. Sebelum saya meneruskan syarahan saya dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk mendefinisikan maksud wabak COVID-19. COVID-19 ataupun coronavirus merupakan satu virus yang baharu yang tersebar secara global berpunca daripada Wuhan, Hubei, China. Manakala norma baharu boleh ditakrifkan sebagai satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat ataupun perubahan gaya hidup seseorang dalam kehidupan seharian. Pada 30 Ogos 2021, lebih daripada 1 juta kes COVID-19 telah disahkan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fokus pertama syarahan saya pada hari ini adalah berkenaan dengan penjarakan sosial. Setiap individu perlu menjarakkan diri mereka sekurang-kurangnya 1 meter apabila berurusan dengan masyarakat. Selain itu, rakyat juga wajib mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan supaya dapat menurunkan kes COVID-19 ini. Hadirin dan hadirat sekalian, selaras dengan tajuk kita pada hari ini iaitu mengaplikasikan amalan sanitasi. Amalan sanitasi ini dapat membasmi virus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Amalan sanitasi juga dapat melindungi diri kita daripada wabak COVID-19. Para pendengar sekalian, hujah saya yang terakhir pada hari ini adalah berkenaan dengan pemakaian pelitup muka. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyarankan untuk memakai pelitup muka apabila keluar daripada rumah. Pelitup muka yang telah dibuang mestilah dibuang ke tempat yang sepatutnya supaya tidak merebak ke persekitaran. Sebelum penutup bicara, ingin saya simpulkan bahawa tugas mematuhi prosedur operasi standard ini bukanlah tugas individu semata-mata, namun ia memerlukan sokongan yang besar daripada masyarakat untuk kita sifar daripada COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.